Kalem, sepertinya kita langsung di counter guys ya, sama Faramis ya. Cuma ini sebenarnya gue dari tadi ngakak, so ya ini sama S3, S4 juga sama ya. Jangan kejanggal lah bang, jangan kejanggal bang. Bentar. S5 jungle guys ya, soalnya ini gue mabar sama S5. Gue nggak percaya ini karena nicknamenya kayak gini, cowok RRQ Dava eksotik ya. Ini RRQ Dava itu temannya RRQ Fahri cowok, sama RRQ Jamal ya. Kami ada RRQ Yanto juga ini sepertinya, cuman ini RRQ Yanto belum direkrut gitu ya, masih magang, makanya nggak ada squadnya guys ya. Kambing, bentar-bentar kita setting dulu ya. Gua di sini pakai ini aja guys ya, Bravesmith ya seperti biasa. Bentar. Nggak bisa lah, jangan, itu gua nggak percaya banget, cok. Ada Yanto Slebew. RR Kianto ini guys, RR Kianto yang pakai Mia, cok. Ngeri sih kalau Mia inspire itu guys ya. Kambing. Oke, sepertinya aman ya. Kita kita main roamer guys ya. Martis XP aja. Oke, aman ya. Ini kalau kayak gini nih gua baru yakin, cok. RRQ Dava gua, lu perhatikan, kalian perhatikan guys ya, nanti akhirnya bakal kayak apa sih RRQ Dava eksotik ini ya. Perhatikan. Belum expert pun. Oke, Mia juga belum expert ya, mantap. Kami mau jadi apa, cok? Ya nggak tahu. Oke, bosku, selamat datang, selamat bergabung kembali di channel gua ini, dan gua ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu dukung channel ini sampai sekarang, guys ya. Karena kita udah di in game ya. Oh iya, gua pengen nanya ke kalian. Misalkan kalian setuju gua live, gua bakalan berusaha gitu ya, live secara teratur, guys ya. Tapi kalau kalian setuju ya, kalau kalian kurang setuju nanti gua nggak live. Bentar. Fokus, dapetin ini bang. Oke, di flame shoot kita, cok. Oke, itulah, cok. Ah, enggak. Di shoot sekali gitu, Faramis bisa, guys ya. Oh, malah diem, cok. Ah, kambing, ngapain diem loh? Berusaha nahan minion, karena kayak gitu maksud gua, kambing. Kadang-kadang nggak ngerti gitu, guys ya. Entahlah, ini pikiran gua ya, ataupun otak gua tuh belum sampai sama gameplay epic gitu guys ya. Pokoknya biasanya kan kalau di epic itu masih di luar dugaan gitu ya. Jadi apa yang mereka lakukan, bentar kita coba fokus, harusnya dapet ini sih. Tengok, Martisnya satu guys ya, bentar dapet sih ini sih. Oke, nice, mantap sekali. Ya Allah, akhirnya dapat buff, cok. kambing nggak ngerti lah gua, cok. Di luar dugaan ya. Oke, nice, satu lagi guys ya. Tapi ini yang mid sih, si Safir guys ya. Safir bukan termasuk kayaknya RRQ ya. Bentar. Soalnya dia punya squad sendiri tadi sih. Gasin bang. Dapat nggak? Oke, dia flicker kayaknya guys ya. Kayaknya flicker. Bentar. Terus. Nice. Kita langsung coba menuju turtle guys ya. Calm dulu. Bentar. Kita ini aja lah ya. Soalnya gue ini ya, coy, ini kayaknya jago sih. Sembari buat Harith sama si itu guys ya, sama Faramis ya. Soalnya ini magic semua, jadi awal-awal tuh wajib banget ya Radiant Armor. Mundur dulu bang. Sambil nunggu itunya ready guys ya, retrinya ready. Bentar, kita coba culik-culik satu-satu lah. Oke. Eh, kok sakit Faramisnya, cok. Bentar. Nice sekali, ada ulti Faramisnya, cuy, tapi ini dapat sih. Oke, nice, dapat satu.
Bentar, kalem, 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 kalem. Mundur dulu, Bang. Tarik ulur, Bang. Tarik ulur, Bang. Ini Faramisnya ngerti main ini. Oke, kalem, gak usah panik. Hansonnya ketinggalan, cok. Ini apa? AK ya, AFK. Bentar, bentar, bentar. Oke, nice. Gwyn. Modar nggak? Kambing, kambing. Nggak modar Gwyn ya, cok. Attack, Bang. Attack, Bang. Attack, Bang. Dapat sini harusnya. Oke. Dapet satu. Glow ulti dong. Entar, entar, Bang. Entar, Bang. Iya, iya, iya. Ini Faramis nge-chat. Oh, guys ya. Gue suruh ulti depan dia, cok. Entar kita ulti depan dia ya. Oke. Temen lu kasih. Iya, 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 iya. Ada ya yang kayak gitu. Heran gue, cok. Coba bentar, bentar. Kita coba dapetin ini dulu, guys ya. Kalem, kalem, kalem. Faramisnya kesini. Oke, nice. Ternyata dia buka ulti. Apakah kita bisa dapat? Oke, dapat sih. Oke, nice, dapat ya. Ada yang kayak gitu, guys ya. Ya iya, masa gua mau buka ulti depan dia gitu ya. Berharap banget, coy, ini Faramis ya. Entar. Tapi kita nanti buka ya. Buka depan dia, coy. Ulti, Bang. Nah. Tuh, nggak kena itu si Gwyn-nya, coy. Nice, dapat. Oke, mantap, dapat. Tarik ulur, Bang. Tarik ulur, Bang. Tarik ulur, Bang. Ayo, Ereki Dava, tunjukkan pesonamu. Aduh, 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 aduh. Kayaknya kita harus recall dulu aja, guys ya. Kita recall dulu aja. Oke. Jadi gini, guys ya. Gua pengen kasih solusi ke kalian ya. Solusi apa, Bang? Ketika kalian lost streak, bentar, 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 bentar. Dapat. Dapat, Bang. Oke, nice, dapat. Jadi ketika kalian lost streak itu, kalian kayak gua kayak gini, guys ya. Ini gua main akun kecil ya. Oke, satu lagi. Bentar, bentar, bentar. Ulti enggak sih? Jangan dulu, guys ya. Jadi gitu. Solusinya, cok, ketika kalian lost streak kayak gua gini-gini ya. Gua sebenarnya di akun gede tuh lagi lost streak, cok. Lagi lost streak 5 kali ya. Makanya di sini gua main akun kecil cari-cari hiburan, cok. Makanya kalian kalau yang lagi ngesetak bae, BLWL, udah pusing, udah stres, kayak gini, guys ya, kalian pakai akun kecil aja cari hiburan di sana supaya pikiran kalian tenang lagi nanti. Kalau kalian pikirannya udah tenang, baru kalian push lagi akun gedenya, guys ya. Soalnya pikiran yang lagi road itu berpengaruh banget, bentar. Oke, kita coba di sini buka ulti depan Faramis, guys ya. Oke, mundurin. Aduh, salah pengertian, cok. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, kita turun dulu, guys ya. Udah mundur dulu, Bang, mundur dulu, Bang. Oh, Martisnya, guys ya, Ereki Dava pasti. Bener. Terlalu kemajuan Ereki Dava, cok. Jadi kayak gitu, guys ya. Ini bisa menjadi solusi. Bentar, 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 bentar. Ayo sini, Mia. Mia sini, AK-nya bisa nih. Oke, dapet, nice ya, kayak gitu. Jadi kalian bikinlah akun kedua, guys ya. Bentar-bentar. Nih, cara kalian baca pergerakan Gwyn, cok. Nah, kayak gitu, Bang. Kebaca, cok. Langsung kita komboin ya. Oke. Sapirnya flicker, cok. Ngapain? Ya nggak tahu. Kambing, kambing. Bentar-bentar. Oke, Bruno dapat sih. Lucu, cow, main di tier kayak gini tuh lucu banget ya, maksudnya. Unik-unik usernya, playernya, cow. Bentar. Pada unik-unik, pada susah dibacanya gitu, guys. Ya otak gua belum sampai lah, bentar-bentar. Kita coba chat. Tuh, udah tadi. Kita chat Faramisnya, guys ya. Supaya dia semangat lah. Niat mau counterin Gloom malah apa hype gua keren. Oke, kalem dulu, guys ya. Jadi ini dari pembagian timnya sih, ini imbang sih menurut gua sih, jelas. kambing. Kalem dulu. Langsung stun.
Jadi ini si Haritnya tuh udah bingung guys ya, mau ngapain gitu ya. Kambing, kambing. Ntar dulu guys ya. Kalem dulu. Jadi kayak gitu ya. Gua juga di yang di akun gede guys ya. Aneh banget coba dapet hyper tuh. Ya Allah. Gak pernah bener gitu ya. Makanya gua di sana tuh low streak juga gitu ya. Kayak dulu kan sekarang udah gak bisa gendong-gendong banget gitu ya. Jadi susah ya kalau hypernya udah gak bener ya. Apalagi misalkan dibacotin sama tim misalkan kayak gitu, dia langsung kayak bentar-bentar, dia kayak langsung ngambek gitu. Ya udah gitu, mau mau kayak mana gitu guys ya. Dia makin gak fokus. Jadi kalau misalkan dapat, aduh, nice, saya lah dapat lah. Itu tadi kuenya kemana cowok? Oh, kuenya udah muter ya. Jadi kalau misalkan dari tim ada yang feeder gitu, jangan jangan dipacotin lah. Cukup dikasih arahan aja guys ya, dibimbing gitu. Bentar bentar. Oke, mantap. Hep, hep, Harit kalah. Nyalahin hypernya terus cok, kayak gitu ya. Kalau gua sih sebenarnya ya kayak mana gitu ya, nggak yang terlalu ini, tinggal main fokus aja gitu. Cuman ya kalau udah terlalu feeder ataupun offset ataupun kayak yang masuk-masuk semaunya sendiri gitu ya, jadi hyper ya, ya harus dikasih tahu sih sebenarnya. Bentar, udah kita end aja guys ya, kita end aja lah ya. Oke, nice. Aduh, hiburan yang lumayan guys ya, karena ada RRQ Dava ya. Nanti kita lihat RRQ Dava guys ya, kayak apa sih dia dapat apa guys ya. Gua rasa sih coklat sih. Kambing, kambing. Ada ya player-player kayak gitu, cok. Kayak gitu tuh mau jadi hyper gitu ya, RRQ Dava, cok. Tuh, tengok. Udah numpang menang, beban pula, cok, cok. Dari awal gue udah gak percaya, sama nicknamenya pun udah kelihatan ya, RRQ Dava eksotik cok. Padahal aku udah ulti di depanmu, Aramis.